pagi-pagi mau cek sound. Acaranya sih masih jam 6 malam. Jadi kita perlu datang pagi, ada cek sound, ada GR, ada rantru nanti. Kita repot dulu, jadi pokoknya seru deh hari ini. Dengar teriakanku, kau datang sembuhkanku, kau sumber dari segalanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, persembahkan syukur kepadanya. Jadi Mas Prima ini sudah ada dari zaman aku masih ikutan Idol. Dia selalu support mikrofon saya. Nyanyikan syukur hanya bagi Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi. Kita lagi ada di studio RCTI Plus Kebon Jeruk. Hanya bahagia di kampungnya Ilham dulu. Bawa di sini si Tude Kebon Jeruk ya. Yeah. End to the world. Kita mau Natalan MNC. Kita baru selesai GR dan rancu buat Natal MNC Group. Kita mau istirahat dulu, masih ada waktu kita. Berapa waktu lagi deh? Ya, 4 jam lagi ya. 4 jam lagi menuju 4 hours. Ya, Natal MNC Group. Si Gosok Project bisa pelayanan lagi di Natal dan tahun ini, dan maksudnya kali ini nih Natal MNC Group 2020 kita udah berdoa BGP di Corona gini ada pelayanan gak ya, tapi Tuhan baik banget, kita ada di Natal MNC Group tahun ini. Yay! Thank you Lord. Amanku bersamamu. Kita abis selesai tadi udah cek sound, udah run through, abis makeup, dan ini siap-siap ntar lagi bakal live. Jadi hari ini khusus buat MNC Natal MNC, gue pakai sepatu favorit gue. Ini merek dari luar. Luar Bekasi. Ini ada lapisannya, kalian tahu ini apa kan? Gold. Gold. 28 karat. Iya. Di saat orang pakai di cincin, gue pakai di kaki. Iya. Tapi enggak, itu semua bohong. Ini cuma ya kiasan-kiasan aja lah. Jadi ini salah satu sepatu favorit gue. Saking favorit ada tadi lagi di dalam. Wow. Jadi guys, orang itu akan tambah gantengnya kalau sepatunya oke. Kan? Jadi nanti rencana apa namanya? Kameranya itu akan sorotnya tuh ke bawah sini. Bukan ke atas, ke bawah. Jadi ya. Oke. Okay? Bapak terima kasih kalau kami punya kesempatan demi kesempatan menuju engkau Tuhan. Selamat lain hal yang Tuhan kasih ke kami masing-masing. Biar kami bisa kerjakan Tuhan apa yang jadi bagian kami. Kami serahkan
pelayanan kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus-Mu yang pimpin kami, berikan kami kesatuan hati Tuhan. Sehingga semua rangkaian acara, enggak cuma kami Tuhan, semua rangkaian acara, berjalan dengan baik, panitia yang terlibat juga semua dalam keadaan sehat Tuhan. Dan acara ini bisa memberkati banyak orang yang menonton. Tuhan, mereka makin mencintai Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Nama Yesus, saya juga ucap syukur dan siap. Amin. Yes. Amin. Jauh-jauh. Dan kita udah di backstage. Mungkin sekitar 5 menit lagi kita akan mulai praise and worship. Semoga berhasil dan semuanya lancar. Let's go. Konsens kan? Semuanya diberkati dan mereka bilang lancar semua dan BGP ada jempol.